Waktu dat 20 menit. Dari Kapolsek Kalasan melaksanakan disposal berupa bahan pembuat kembang api atau dalam hal ini obat mercon lah istilahnya, seberat 10,9 kg. Jadi untuk pelaksanaan disposal dilaksanakan dengan cara burning ataupun dengan cara dibakar, bukan diledakkan. Ini akan lebih aman baik untuk yang melaksanakan ataupun untuk masyarakat sekitar. Kemarin hasil tangkapan giat patroli rutin kita gabungan dari Polsek Kalasan, Ditreskrim Polsnal dan opsional reskrim dari Polres Sleman. Didapat dari mana? Jadi dia modusnya melalui sistem jual beli online atau COD. Tersangkanya berapa, Bu? Tersangkanya 2, 1 dewasa dan 1 masih kategori anak. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.